Bupati Kepulauan Yapen menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2018 yang didasari pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2018 sebesar Rp1.083.372.602.355. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2017, maka terdapat penurunan sebesar 3,37%. Dari anggaran tersebut, realisasi belanja daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp1.056.192.077.465,59 atau 91,41%. Dalam sidang ini dijelaskan juga untuk tahun anggaran 2019 terjadi pengurangan dana otonomi khusus di mana sebelumnya sebanyak 90 miliar kini menjadi Rp45,9 miliar. Sehingga program-program pemerintah separuhnya harus dipending. Sisa dana otsus tersebut di tahun 2019 akan diperuntukkan untuk bidang pendidikan sebesar Rp27 miliar dan bidang kesehatan sebesar Rp16 miliar. Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Frans Sanadi, yang ditemui Humas menjelaskan bahwa laporan APBD tahun 2018 ini adalah kewajiban dari kepala daerah atas pelaksanaan keuangan di tahun 2018. Hal ini bukan hal yang baru dilakukan, tetapi hal yang terjadi dalam roda pemerintahan. Terkait dengan pemotongan dana otsus, Wakil Bupati Kepulauan Yapen juga menjelaskan bahwa akan menekan semua bidang pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga prioritasnya lebih difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Di tahun 2019 ini ada terjadi pengurangan dari dana otonomi khusus yang tadinya kita kurang lebih 96 miliar, saat ini menjadi 45,9 miliar di tahun 2019. Dan hal ini terjadi maka program-program kita yang ada di tahun 2019 yang kurang lebih separuhnya itu terpaksa harus kita pending. Jadi dari sisa dana otsus yang 45,9 miliar ini kita hanya peruntukan bagi bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan itu 27 miliar lebih, di bidang kesehatan itu 16 miliar. Jadi dana kita untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2019 terpaksa kita harus mengurangi sampai pada plafon dana yang diturunkan dari provinsi untuk kabupaten kita yaitu 45,9 miliar. Sementara itu terkait dengan tindak lanjuti terhadap rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas temuan-temuan baik berupa kesalahan administrasi maupun tentang keuangan, Bupati Kepulauan Yapen juga telah memerintahkan kepada pimpinan OPD untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK RI Perwakilan Papua. Tim Liputan Humas, Setda Kepulauan Yapen, melaporkan.